Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang ibu mertua Farid Kamil Punca, fail cerai Diana Danieli. Jeng. Tak ada hujan, tak ada ribut. Itulah yang boleh Cik Kia kata bila dengar cerita yang Diana Danieli minta cerai dari suami Farid Kamil baru-baru ini. Kalau ikut apa yang Cik Kia baca dari Metro, Diana bagi tahu sebab utama dia minta cerai ialah kerana tiada persefahaman. Dah berlaku syikak dan tak dapat hidup sebagai suami isteri lagi. Tapi betul ke tu ceritanya? Cik Kia bukan nak nafikan atau buat memandai buat cerita. Tapi kalau korang peka dengan cerita rumah tangga mereka berdua ni, sebenarnya ada isu lain yang mungkinnya buatkan rumah tangga dorang terjejas. 10 tahun lepas, tahun 2013, pernah ada netizen tanya pada Farid macam mana dia boleh hidup dengan mak mertua yang perangai macam tu. Perangai macam mana tu? Cik Kia tak pasti sebab soalan dari Twitter pun tak cukup jelas. Tapi Farid bagi jawapan. Ada orang tanya saya macam mana boleh hidup dengan mertua yang macam tu. Saya jawab, nak buat macam mana? Dah dia memang lagu tu. Maksudnya Farid memang mengaku ada masalah dengan mertua. Cumanya dia bersabar je. Balik pada cerita sekarang ni, Farid bagi tahu yang Diana halang dia balik rumah dan juga jumpa anak-anak. Sebenarnya cerita tak boleh jumpa anak ni dah mula dari tahun 2018 lagi. Dalam artikel berita harian, ibu Diana, Nur Syah Ramli dikatakan menjadi punca penghalang Farid berjumpa dengan anak-anak. Walaupun Nur Syah bagi tahu perkara tu tak betul, tapi faktanya isu tak boleh jumpa anak ni dah mula dari 5 tahun lepas lagi. Tapi ini semua cuma gosip je, masih tak ada bukti dan juga kepastiannya. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.